Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel saya, teman-teman dan sahabat semuanya, di channel Izumaki dan MC channel atau MNR Kanada. Jadi kita di sini teman-teman, kembali kita mau meliput situasi dan kondisi kota Makkah di hari Jumat yang berkah. Jumat Mubarak, Jumat Mubarakah. Semoga di hari Jumat ini kita selalu dilimpahkan nikmat sehat jasmani dan rohani. Amin. Itu yang penting teman-teman dan sahabat semuanya. Amin. Tentunya singkatnya semua cita-cita kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, amin. Untuk itu teman-teman, tidak usah berlama-lama. Saya akan menunjukkan situasi dan kondisi kota Makkah di hari Jumat yang berkah ini. Ya, kota Makkah menuju normal ya, teman-teman dan sahabat semuanya. Nah, seperti ini situasi dan kondisi terkini kota Makkah sekitaran dekat dengan Masjidil Haram, di mana nampak clock tower. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kenapa saya bilang Makkah menuju normal atau Saudi Arabia pada umumnya? Karena di surat kabar di Kementerian Kesehatan Saudi Arabia selalu mengupdate ya perkembangan perihal dengan COVID-19 ini, di mana terakhir kemarin saya lihat pertanggal kemarin ya, hari Kamis kemarin, itu kasus terbarunya itu berkisar 400 sekian dan setiap hari selalu menurun itu kasus terbarunya. Nah, untuk itu dan juga situasi dan kondisi di sekitar Masjidil Haram juga selalu padat dan ramai saya lihat. Dan insya Allah ya, beberapa hari ke depan saya juga insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah insya Allah. Dan saya sudah mendaftar di salah satu aplikasi untuk melaksanakan ibadah umrah. Setiap kita umrah itu atau mau melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, kita harus seperti biasa dari semenjak adanya pandemi corona dan dibolehkan kita ke Masjidil Haram atau melaksanakan ibadah umrah, kita selalu mendaftar di situ. Itu nama aplikasinya, I'tamarna atau Tawakkalna. Nah, dua aplikasi tersebut disediakan oleh kerajaan atau kementerian Saudi Arabia, kesehatan Saudi Arabia. Ya, ini teman-teman, ini kita mau berangkat sholat Jumat di salah satu masjid di dekat sini. Ini masih sepi ya, berangkat seginian itu. Tuh lihat, ini padahal saya mau zoom jamnya teman-teman. Ini sekarang jam 12 lewat berapa ini? 8 menit ya. Nah, cukup jelas clock towernya. Masya Allah. Nah, seperti apa situasi dan kondisi masjid, yang dimana masjid ini tidak jauh dari kontrakan saya teman-teman. Ini burung-burung, Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan indah ya teman-teman, Masya Allah. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisi terbaru kota Makkah di bulan Muharram 1443 Hijriah. Oh ya teman-teman dan sahabat semuanya yang dirahmati Allah, tak lupa kita mendoakan teman-teman sahabat semuanya, subscriber atau siapapun yang menonton video ini, ya Allah semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji bersama semua keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman, saya mau mengambil burung-burung ini, hampir sama ya warnanya, Masya Allah indahnya ya. Nah tuh teman-teman, nah, jadi makanan burung merpati itu banyak model macamnya, ada yang seperti jagung, Masya Allah tabarakurrahman. Itu makanannya kuning-kuning seperti ini nih.
Ini bukan jagung, bukan bukan beras, bukan apa ya, memang khusus makanannya. Warna oranye. Ya, sembari kita lanjut ke masjid. Yuk. Dan di situ siapa saja yang memberi sedekah makanan juga di situ, insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita suatu kebaikan yang kita lakukan di kota Mekah, insya Allah akan mendapatkan kelipatan yang luar biasa. Nah, jadi itulah yang kita kejar, teman-teman dan sahabat semuanya. Untuk itu juga kita doakan teman-teman agar bisa datang ke kota Mekah ini untuk menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji terutama, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah, indahnya. Tuh burung-burungnya sama ya warnanya. Ya lanjut kita teman-teman. Masya Allah. Ya, jadi masjidnya yang ada menara putih ini ya teman-teman. Kita ke situ ya. Jadi nanti teman-teman, orang melaksanakan sholat Jumat atau sholat-sholatnya itu sampai di luar-luar sini ya. Semuanya nanti penuh ini. Sampai ke ujung sana nanti sholat-sholatnya. Ya, baik. Kita segera masuk ke dalam masjid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Tempat penaruhan sendal. Tuh teman-teman, di sini selalu disediakan air mineral yang dingin. Nah, ini situasi para jemaah sudah bersiap-siap melaksanakan sholat fardu Jumat. Ya, masjid ini ada lantai 2. Jadi kalau kita nggak ada space di sini, kita naik ke lantai 2. Sepertinya nggak ada di sini. Kita ke lantai 2. Kerucil-kerucil dari Myanmar nih biasanya nih. Insyaallah. Musalla rijal. Ah, ini lantai 2-nya masih kosong. Masih kosong banget ya, teman-teman. Ini di bagian lantai keduanya. Lumayan luas ini masjid. Dan seperti biasa, masjid-masjid di tanah suci kota Mekah wajib berkarpet dan kelihatan mewah-mewah, masya Allah. Nah, kita bisa ambil soft di depan. Dan sejenak saya mau memperlihatkan ke teman-teman mihrab atau mimbar tempat pembacaan khutbah. Masya Allah. Oh ya teman-teman dan sahabat semuanya yang dirahmati Allah, sebagian besar isi dari masjid ini yang selalu saya biasa sholat Jumat di sini, isi-isinya itu kebanyakan dari mukimin-mukimin, di antaranya ya mukimin-mukimin dari Bangladesh, India, Pakistan, dan Indonesia.
لله يداول الأيام ويصبح الأعوام جعل باختلاف الليل والنهار عبرا وفي تعاقب الشهور عظة ومدكرا أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد. اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. آمين. وأذل الشرك والمشركين. آمين. ودمر أعداء الدين. آمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم آمنا في أوطاننا. آمين. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. آمين. وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. آمين. وكن له عونا في كل ما همه واجمع به كلمة الأمة. آمين. آمين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ya. Demikian teman-teman, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat fardu Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sekarang kita mau turun. Nah, seperti itu teman-teman dan sahabat semuanya. Ini orang-orang para jemaah baru saja keluar dari masjid dari melaksanakan sholat Jumat. Mekah cerah banget. Panas teman-teman. Jadi ini kurang lebih derajatnya ini karena ini masih musim panas, kurang lebih 40 derajat ke atas, berkisar 41 sampai 45 derajat Celsius. Cukup panas. Oh ya, sekedar diketahui ini ekspedisi yang ada di Arab ya, namanya Nun. Kalau di kita seperti JNE. Ya, baik teman-teman dan sahabat semuanya. Seperti itu liputan sholat Jumat di kota Mekah. Ini tidak jauh dari Masjidil Haram, lebih kurangnya 2 km. Ya, semoga video ini bermanfaat, bisa menghibur. Yang suka video ini boleh di like teman-teman dan sahabat semuanya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share di seluruh sosial media teman-teman, agar kita bisa berbagi situasi dan kondisi kota Mekah terkini. Ya, saya mau kembali ke kontrakan. Salam sehat dari kota Mekah. Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat iman dan ihsan, dan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita juga berkah insyaallah, bertambah insyaallah. Amin ya rabbal alamin di masa pandemi yang cukup sulit ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Izumaki, teman-teman dan sahabat semuanya, kita berjumpa di video berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.